nyala semua guys. Kalau hari gini guys, bukan kaleng-kaleng. Sombong amat. Oke guys, mohon maaf lahir dan batin. Selamat datang lagi di channel DMS 135. Kali ini gua mau mereview RX-S. Oke, kita review dari bagian depan ya. Kata ownernya sih untuk batoknya nih ori nih. Nggak tahu sih dia beli harga berapa. Katanya, oh iya, kalau ini dengar-dengar di kisaran harga 300.000 kalau nggak salah ya, untuk sebuah batok ori dengan ada karetnya guys. Yuk kita lanjut lagi. Untuk sennya dia pakai KW, katanya belum diganti karena lagi lockdown nih kan. Ntar aja lah belinya. Untuk mata kucingnya kayaknya ori, kayaknya ini sebenarnya ini dulu motor berantakan banget nih. Pas pertama lihat nggak seperti inilah. Ini direnovasi lagi, dibangun lagi, jadi kayak gini. Ya ini ininya ori, diganti ori. Ini variasinya kayaknya. Nah, yang lebih spesial lagi guys, spakbornya nih dia nih. Kinis banget nih guys. Ngeri sedap. Untuk mata kucingnya juga dipen ulang. Nah, untuk dudukan klaksonnya nih, bikinan akrilik. Nggak tahu beli di mana. Ya. Kalau velgnya memakai cem apa virosi gitu deh, nggak tahu berapanya, lebarnya nggak tahu berapa, pokoknya ini ring 17. Dia memakai ban ukuran 70/90/17, pakainya Swallow guys, sendal jepit punya. Oke, lanjut lagi lah. Untuk blok stehernya masih ori bawahnya. Ini ya berapa ya? Ini Y3 overstage. Kemarin bilangnya sih 75 optesnya. 75 apa 100 gitu. Masih gurih juga sih. Ya gitu dah, standar mah RX-S ini. Kalau ini dipoles pakai batu hijau biasa, terus dipilok rapi juga sih miloknya. Untuk kepala babinya masih bawaan standarnya, piston 1. Gua kurang demen sih untuk kaliper piston 1 ini, kadang dia seret. Enak yang piston 2 tuh, yang RX King New tahun 2001-an ke 2009. Dia juga pakai piringan tahun muda. Ini bottom tahun tua juga ya bawaannya. Oke. Okay.
untuk ngopet ya, standaran. Nah ini guys untuk bodinya nih. Ternyata dia Scott Merton. Gua kira ini cat Scott Merton guys. Tapi sih rencananya mau dicat kayak gini. Habis dicat dia mau jual. Nggak tahu mau jual berapa duit. Emblemnya masih Rx Special Ori. Sama ini Ori. Oke. Untuk bracket knalpot ya. Masih standar bawahnya. Tapi di repaint ulang, dicat anak pilok. Untuk armnya masih bawahnya yang bulat. Dicat juga. Untuk shock nggak tahu nih ori apa enggak, kayaknya si ori deh kebanyakan kayaknya ya kayaknya. Oke juga sih ini kalau ori second, kemarin sih bilangnya 250 atau 300 nih untuk pelek apa shock secondnya. Ini juga di Scotland. Ini untuk joknya ori. Dia ori. Enggak ada jahitannya. Oh. Untuk kopling-nya sangat sangat-sangat empuk, guys. Sangat-sangat empuk. Untuk spionnya ori nih, ori. Ori apa KW ya? Ya gitu dah. Nah indikatornya nyala semua guys. Kalau ini sih ori nih bawahnya. Nah ini yang spesial nih, kipas angin biar nggak gerah katanya mah. Nah untuk ini master remnya masih bawahnya ya, orinya nih. Kalau ori gini guys, bukan kaleng-kaleng. Untuk stangnya juga nih ori, klemannya juga ori. Ya dia mah main ori sebenarnya, masih nyicil aja ini. Nyobain kali ya. Untuk oh nggak taunya ini peleknya Rossi guys, yang belakang ukuran 185, depan 160. Ini juga make ini ban apaan? Oh ini kalau ban belakang make FDR, ukurannya mana nih? 80/90/17. Ini seret banget nih, belum diservis lagi pasti. Japri aja yang mau ke kolom yang di bawah ini, deskripsi. Oke guys, segitu aja review singkatnya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika bermanfaat. Jika tidak ya abaikan saja. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.